الذي أنعم علينا بنعم كثيرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وأطيعوه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya yang tiada terhingga dikarniakan kepada kita. Salawat dan salam tentunya semoga tercurah ke hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah satu di antara dua hari raya kita, Idul Adha, di mana kita berkumpul untuk mengagungkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha, hari raya kurban, adalah momen yang mengingatkan kita kepada sejarah masa lalu, peristiwa besar yang dikenal dalam hijrah di dalam sejarah Islam, di mana dari peristiwa itu kita mengenal bagaimana seorang hamba Allah yang memiliki ketaatan yang sempurna, yang tidak ada bandingannya, perjuangan yang panjang, bahkan bukan hanya beliau namun juga termasuk keturunannya, itulah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Itulah mengapa kemudian yang menjadi teladan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah tidak hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, namun termasuk Nabi Ibrahim. Mengapa demikian? Karena setiap langkah di dalam sejarah beliau penuh dengan makna. Terhitung mulai bagaimana beliau masa kecil, masa muda hingga wafatnya. Usianya ditasarufkan, diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang bagaimana mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran, bagaimana mempertahankan kebenaran itu di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nabi-nabi yang lainnya, perjuangannya adalah di masa tuanya, di masa dewasanya, ada yang di usia 30 tahunnya, ada yang usia 40 tahunnya. Nabi Ibrahim dari masa muda, sebelum menikah pun, ia sudah berjuang di dalam kebenaran, bagaimana mempertahankan ketauhidan. Mari kita lihat bagaimana kemudian Allah mengagungkan Nabi Ibrahim atas ketaatannya yang mukhlisin alahuddin, penuh dengan keikhlasan. Bagaimana perjuangannya tanpa pernah mengharapkan balasan dan imbalan manusia untuk menumpas kemungkaran yang terjadi di Babilonia sebagai bumi tempat dilahirkannya. Bagaimana untuk melawan Namrud bin Kan'an yang begitu menyiksa masyarakatnya, mengajak kepada jalan kekufuran,
dan tidak ada lagi penyiksaan yang lebih berat daripada diajak jalan kekufuran. Nabi Ibrahim berjuang hingga tetes akhir. Bahkan beliau sendiri mengatakan gagal perjuangannya di tanah kelahirannya sendiri. Hijrah beliau ke Mesir. Di sana berjuang sungguh-sungguh. Bagaimana juga beliau diperintahkan untuk menghijrahkan keluarganya, istri beserta anaknya yang masih kecil, ke Mekah Al-Mukarramah yang dulu tidak seperti sekarang, namun hanya berupa lembah semata yang tidak ada sumber air, tidak ada sumber makanan. Namun karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu tinggi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagaimana sekarang ini yang kita lihat sebagai negara yang kaya raya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya itu, Nabi Ibrahim melanglang buana untuk menegakkan kalimat tauhid hingga mengakhiri hayatnya di usianya yang 200 tahun di dalam sebagian dikatakan. Ada juga 170 tahun dalam pendapat sebagian. Mengakhiri hayatnya, menjemput ke waktu matiannya di Palestina. Perjalanan sejarah beliau, langkah beliau, semua penuh dengan makna di dalam sejarah Islam. Maka inilah patut menjadi teladan. Bagaimana keikhlasan dan ketaatannya? Maka bisa kita ambil satu kesimpulan. Keberhasilan Nabi Ibrahim yang kemudian disebut di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah atas dasar ketakwaan yang tinggi. Takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana tawakalnya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah tanpa pernah merasa takut dengan segala macam ancaman dan rintangan. Takwa Allah wa tawakkal 'ala Allah. Dan bagaimana as-sabr 'ala ta'ah, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya berkorban untuk diri sendiri, kalau hanya berkorban harta, itu sudah menjadi hal yang biasa bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita lihat ancaman-ancaman yang diterima oleh beliau saat mengemban tugas suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saat malaikat datang memuji untuk meminta hartanya, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan memberikan seluruh harta yang dimilikinya kepada malaikat yang datang memuji tadi. Padahal Nabi Ibrahim saat itu adalah orang yang terkaya, orang yang tidak ada bandingannya kekayaannya. Seluruh harta diserahkan begitu saja. Setelah Nabi Ibrahim mengetahui bahwa itu adalah malaikat, dan malaikat pun menyerahkan kembali harta yang telah diberikan oleh Ibrahim itu, Nabi Ibrahim pun menolak untuk menerimanya, bahkan diserahkan kepada umat yang ada. Lalu siapa lagi yang mampu untuk seperti Nabi Ibrahim menjalankan ketaatan kepada Allah? Tidak hanya harta, ketika ia berjanji setelah diuji oleh malaikat tadi, kalau sekiranya Allah memberikan saya putra, anak, dan Allah perintahkan untuk dikorbankan, maka aku akan melaksanakan perintah Allah. Sehingga Allah pun memberikan anak atas dasar ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan Allah berikan? Di saat sudah putus harapan. Usia 80 tahun, antara suami dan istri putus harapan untuk mendapatkan putra. Allah karuniakan dua putra, Ismail dan Ishak. Namun setelah itu Allah uji kembali keimanannya. Diperintahkan untuk disembelih putranya. Nabi Ibrahim pun menjalankan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail sebagai putra menunjukkan bagaimana ketaatan kepada Allah dan baktinya kepada orang tua. Silakan orang tuaku, silakan bapakku, dan itu yang memang benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah engkau akan menemukan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Karena ketaatan, ketakwaan, tawakal dan sabarnya, maka Allah tunjukkan balasan yang terbesar setelah itu. Di mana Allah berikan satu keistimewaan, sembelihan Nabi Ibrahim diganti dengan seekor kibas yang besar. Inilah sebagai bentuk balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, saudara hadirin rahimakumullah, hanya tiga yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini untuk mengiringi perjuangan kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Dan ketiga adalah kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa orang yang melakukan hal ini, apa yang Allah berikan
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar baginya dari segala permasalahannya. Sebesar apapun permasalahan kita, Allah akan berikan jalan keluar. Dan jangan pernah ada kata mustahil dalam diri kita, karena setiap apa yang Allah inginkan, pasti Allah wujudkan. Contoh sederhana. Sebaliknya, ketika kita menganggap bahwa tidak mungkin itu terjadi, Allah nyatanya bisa. Contoh sederhana, bagaimana anggapan kita sebagai manusia atau pengelola daerah Nusa Tenggara Barat Lombok, bahwa sebagai Lombok adalah wilayah yang rawan dengan gempa. Dibuat sedemikian rupa jalan-jalannya, bangunan-bangunan dibangun secara kokoh, dengan mengatakan bahwa bangunan-bangunannya ada dengan kekuatan 7 skala Richter, aman dari gempa. Tapi kenyataannya tidak sampai angka 7, namun Allah mengendaki hancur semuanya. Itulah manusia. Semestinya manusia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata sombong di dalam diri kita, karena semua tergantung dan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, maka tugas kita kembali telah disampaikan bahwa perjuangan kita adalah semata-mata dalam rangka taqwallah, menjalankan ketaatan, intizar qawlillah, menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh kesungguhan. Yang kedua, gantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabarlah dalam segala hal. Maka hasilnya, tunggulah Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan kepada kita, dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun perjuangan kita, pengorbanan kita di pagi hari ini, baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, termasuk untuk korban yang ada di Nusa Tenggara Barat, adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم لبقي هذه الفرحيني karunia begitu besar kepada kami. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan keafiatan, Engkau berikan rezeki yang cukup untuk berkurban, Engkau berikan rezeki yang cukup untuk beramal, Engkau berikan keluarga-keluarga yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ampuni kami seluruhnya ya Allah. Ampuni bangsa kami ini ya Allah, bila kami telah termasuk hamba-hamba Engkau yang durhaka kepada Engkau ya Allah. Ya Allah rahmatilah kami. Ya Allah rahmati kedua orang tua kami. Ampunkan dosa-dosa orang tua kami. Jika mereka telah terpanggil, maka berikanlah tempat yang sebaik-baiknya di alam kuburnya ya Allah. Mereka yang Kau berikan masih hidup panjang, berikanlah kehidupan yang barokah, rezeki yang cukup dalam menjalankan ketaatan kepada Kau ya Allah. Keturunan kami Kau jadikan sebagai keturunan yang salih-salihah, sebagai pejuang di jalan Kau ya Allah, untuk membela agama-Mu ya Allah, untuk mempertahankan la ilaha illallah, untuk membuat jaya diri Islam di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ighfir lana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya Allah, mereka yang sekarang mendapatkan musibah, orang-orang yang beriman yang Kau uji ya Allah, orang beriman, orang Islam yang berbuat kesalahan yang Engkau berikan teguran ya Allah, orang-orang kafir yang Kau azab ya Allah, orang-orang yang beriman Kau berikan kesabaran padanya ya Allah, orang-orang yang berbuat dosa di tempat itu ataupun di mana saja ya Allah, bukakan hatinya untuk sadar dan mengingat bahwa ini adalah peringatan Engkau ya Allah, bukan semata-mata kejadian alam yang berlalu begitu saja.
Ingatkan mereka ya Allah, sadarkan mereka ya Allah, supaya kembali kepada jalan Engkau ya Allah, supaya tidak lagi menggaungkan pariwisata di tempat itu ya Allah, karena pariwisata adalah sumber malapetaka ya Allah. Kami sendiri menyaksikan ya Allah bagaimana kemaksiatan terjadi di tempat itu ya Allah. Sudah tidak lagi pada disebut sebagai pulau seribu masjid ya Allah, namun pulau seribu wisata ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika kemaksiatan terus berlangsung ya Allah, maka tidak mustahil Engkau akan menggaungkan tempat itu ya Allah, karena semua atas kuasa Engkau ya Allah. Tiada tempat yang di situ orang berbuat maksiat dengan nyata-nyata dan tidak ada yang berani mengingatkannya, maka Engkau hancurkan ya Allah. Dan sudah begitu banyak berkisahkan di dalam Al-Quran ya Allah, kami tidak menginginkan itu terjadi ya Allah. Yang kami inginkan adalah bagaimana masyarakat kembali kepada jalan Engkau ya Allah, sehingga kami bersama-sama husnul khatimah di jalan Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami dan mereka untuk menjalani ujian dan cobaan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allah al-'azim yadhkurkum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.